Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai acara RPPPA Semampang Perapatan pada siang ini, mari kita mengucap bismillah dan memberikan salam perjuangan Indonesia dan organisasi yang kita cintai. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Terima kasih. Kita harus tetap bersama untuk memimpin PHDI tanpa ranting dan setelah ranting, karena ranting saya mungkin tidak bisa berdiri di sini. Dan tolong juga perhatikan PHD serta ranting dan anak ranting dan anggota untuk ketua mungkin agar bisa diperhatikan kelanjutannya perkembangannya. Bahwa kita di sini di PP organisasi ini adalah asas kebersamaan, bahwa kita bersama-sama berkumpul karena punya keinginan penderitaan semua yang sama, maka itulah kita bersatu di sini. ADART itu hanya aturan untuk menyelaraskan saja, tapi rasa keluarga inilah yang kita bina. Pemuda Pancasila, orang boleh lihat casingnya sangat galak macam-macam, tapi hatinya baik. Itulah yang harus kita tunjukkan pada orang dan masyarakat. Bahwa PP sangat, tapi jiwa sosial sangat tinggi. Kita harapkan kepada teman-teman, mudah-mudahan yang kerjaan baik, dan juga saya ucapkan selamat untuk RPP Mampang Perapatan masa bakti 2003-2026 ini. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan rapat pemilihan pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan tentang laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan Jabatan masa bakti tahun 2020-2023. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Pemuda Pancasila Jabatan Selatan masa bakti 2020-2023 dan seterusnya, memutuskan keputusan rapat pemilihan pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan Jakarta Selatan tentang demisioner. Pertama, demisioner sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan ialah berakhirnya masa bakti kepengurusan pimpinan cabang dan penasihat organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan masa bakti 2020-2023. Saya secara ini ketua di pangkal merekomendasikan ketua CPR lanjut. Terima kasih ketua CPR. Untuk merekomendasikan ketua CPR lanjut sebagai ketua PAC Mampang Perapatan periode 2023-2025. Merekomendasikan ketua taslim untuk lanjut. Merekomendasikan kepada Bang CPR untuk memimpin lagi. Dengan adanya saya masih dipercaya dengan ketua ranting dari Baka Sekal Parang dan Bunan Parat berserta ketua ranting. Insya Allah saya akan lanjutkan pimpinan ini. Rapat pemilihan pengurus Pemuda Pancasila Kecamatan Mampang Perapatan Jakarta Selatan nomor 07/RPP/PAC/PP/DKI/Jakarta/DS/11/2023 tentang calon tetap ketua pimpinan anak cabang Ormas Pemuda Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat pemilihan pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancasila Mampang Perapatan Jakarta Selatan
tentang calon tetap ketua pimpinan cabang Ormas Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2023-2026. Calon tetap ketua pimpinan cabang Pemuda Pancasila mampang perapatan masa bakti tahun 2023-2026. Sebagaimana dimaksud dalam diktum utamanya adalah saudara. Tujuh. Kita semua tujuh. Ya. Menetapkan saudara Taslim sebagai ketua PSM Mampang. Pertama, saya tahu pada saudara Taslim, apakah siap untuk dikukuhkan? Siap. Kibarkan panji-panji pemuda Pancasila hingga tingkat pelosok anak ranting di seluruh Kecamatan Mampang Perapatan. Siap, saya siap menjalankan pundi-pundi pemuda Pancasila di sekitar Kecamatan Mampang dan Kelurahan setelah anak ranting. Pada anggota dasar, anggota tadam, peraturan organisasi tertentu.